berkunjung kembali ke tempat ini untuk melihat atau meninjau petugas-petugas pengamat gunung api yang bertugas di sekitar tempat ini. Dan alhamdulillah ini yang ketiga kalinya sebagai presiden, dan sudah lama saya dengan ibu negara ingin berkunjung kembali ke tempat ini, dan kali ini khusus untuk melihat perkembangan kepariwisataan di daerah ini. Oleh karena itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Mari Elka Pangestu juga mendampingi saya agar bisa memikirkan dan kemudian bisa melakukan upaya atau bantuan agar kawasan wisata ini bertambah maju di masa depan. Bukan hanya sektor wisata yang menjadi unggulan masyarakat di tempat ini, tapi semua mengenal adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai adat dan nilai budaya yang dijunjung tinggi. Ini patut menjadi contoh. Di era globalisasi, di era yang serba modern ini, banyak sekali masyarakat di negeri kita dan juga di negara-negara yang lain yang tidak pandai menjaga nilai agama, nilai budaya, nilai adat, tradisi, dan semua yang justru menjadi kekuatan dan keunggulan kita. Saya terus mengikuti dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena bapak-bapak dan ibu-ibu tetap bisa melestarikan nilai-nilai agama, adat, dan budaya ini. Tadi juga disebut salah satu nilai yang luhur yang bapak ibu jaga adalah persaudaraan, persahabatan, kemitraan yang tinggi. Digambarkan kepada saya, meskipun ada batas Probolinggo dengan Pasuruan begitu, Lumajang dan Malang, tetapi tidak ada perselisihan apapun yang mengganggu, dan ini menunjukkan bahwa bapak ibu sekali lagi bisa menjadi contoh, menjadi model kehidupan yang rukun dan damai. Saya mengatakan pada Pak Dekarwo tadi siang begini, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menciptakan alam semesta, menciptakan bumi ini, dulu kala tidak ada batasnya, batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, itu adalah buatan manusia. Oleh karena itu kita kembalikan kepada kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa ketika menciptakan alam semesta dan manusianya. Sebenarnya difirmankan agar kita ini rukun dan bersatu, tolong menolong, bantu membantu, tidak boleh bercerai-berai apalagi bermusuhan. Nah sekali lagi ini juga diberikan contoh oleh bapak ibu sekalian yang ada di tempat ini. Semua keunggulan, semua kekhasan ini kalau disatukan dengan keindahan alam di tempat ini, di mana kita berada ini, maka bagus kalau dijadikan modal utama dalam mengembangkan sektor wisata. Kalau sektor kepariwisataan bertambah maju, tentu ekonomi di tempat ini makin hidup. Kalau ekonomi makin hidup, tentu rumah tangga makin sejahtera, hidupnya makin layak. Saya berpesan kepada Ibu Bupati Probolinggo, Gubernur Jawa Timur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan para menteri terkait, jadikanlah modal dan keunggulan yang ada di tempat ini, keindahan alamnya, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ada peristiwa besar di tempat ini di masa yang silam, ditambah dengan kekuatan masyarakatnya tadi, menjadi daya saing dari wisata yang berkunjung ke tempat ini. Saya lihat banyak sekali wisatawan mancanegara tadi, itu juga bisa diberikan kemudahan acara apapun yang mereka bisa lebih tertarik lagi untuk datang di waktu yang akan datang.
mengajak yang lain, mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya untuk berkunjung ke tempat ini. Thank you.